Pak Gubernur. Ya, teman-teman media, alhamdulillah secara prinsip proyek menara tujuan yang pasang ini sudah bisa diresmikan. Selanjutnya adalah penambahan-penambahan dari pengelola, yaitu membangun restoran, nanti dikelola oleh pihak A, kemudian ada museum, karena Menara Kujang Sapasang ini tidak hanya bentuk visualnya sebagai monumen, tapi ada edukasi budaya, namanya Museum Kujang. Akan ada puluhan koleksi kujang-kujang yang usianya puluhan tahun, ratusan tahun, dengan segala makna-maknanya mengedukasi masyarakat yang datang ke sini. Jadi kita harapkan dengan diresmikannya, maka Sumedang, Jawa Barat punya destinasi baru. Waduk Jati Gede yang selama ini hanya maksimal untuk ekologis dan untuk sumber daya air, sekarang bisa punya nilai tambah, nilai sosial, yaitu pariwisata. Jawa Barat setiap tahun terakhir 70 juta pengunjung, kalau spendingnya 500 ribu sampai 1 juta, maka 35 triliun sampai 70 triliun uang masuk bisa untuk kegiatan pariwisata di Jawa Barat. Apalagi ditambahi dengan inovasi-inovasi seperti ini. Filosofinya ada 3, 1 budaya, Kujang Sapasang, 2 agama, ada masjid, 3 ada teknologi, jembatan baja yang menghubungkannya. Mudah-mudahan bisa diapresiasi bahwa kita terus membuat hal-hal baru yang bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!